Rancangan Selamat Rumah Kita. Rancangan yang mengajakkan kita untuk hidup kita sihat, rumah kita selamat dan kampung kita aman. Rancangan Selamat Rumah Kita dapat sokongan daripada Samnak Songsem Lek Barikan Wichakan, Maha Wichalai Songkhanakrin Wichaket Patani ataupun MO Patani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju jaya. Bersama lagi dengan kami di sini dalam rancangan Selamat Rumah Kita. Terima kasih sokongan rancangan kita Samnak Songsem Lai Barikan Wishakan Mahawithyalai Songkhanakrin Wichaket Petani ataupun MOOT Taning. Nah, bersama dengan saya Aisyah Timung ataupun Kak Su. Dan juga hari ini satu rancangan yang faedah manfaat untuk kita. Hari ni tak lain tak bukan kita nak orang panggil tukar fikir dengan beberapa hal, khususnya keadaan COVID-19 lah. Dan kita kena kecek lagi lah, kena kira air lagi dengan haning. Dan kerana dengan kerana bimbang, dengan kerana kasih saya orang tepat test lah tetah kita. Nah, dan juga kita tak lewat masa, kita terus pada episod ataupun masa pakat-pakat fikir. Masa pakak-pakak fikir. Ya, kita teruskan dengan rancangan Selamat Rumah Kita bersama dengan Kak Suh gini. Duduk bersama dengan Dr. Rustah Saleh ataupun Bomo Rustah. Hari ini dia ada beberapa hal di segi pengalaman, di segi ilmu untuk we adik kakak pendengar boleh ambil tahu bersama. Sus dia pun nak ngaji juga hari ini. Nah, kita minta Bomo kita mari temu sikit lah dengan pendengar dalam rancangan kita. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa khabar Bomo hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sekali lagi dah kita kena jemput Bomo. Ganggu masa sekali lagi. Dan kerana rasa pun hok lepas mari dah tu, ajak Bomo main kecek dah. Rasa tak habis weh Bomo. Rasa tak puas hati lagi weh. Kita atas rasa orang kampung ni pun kadang-kadang orang kampung jawab, tanya nak jawab tak kena juga. Nah, khusus kita kecek ha-ha COVID-19 lah. Nah, tak habis, nak kata habis tapi tak habis. Nah, yeah. Nak kata tak ada tapi dia ada. Nah, cuma duk waspa tak ada tu ya. Nah, nak buka dah. Sepesar dia tak buka, duk serabut pergi sekolah dah. Mopok duk serabut perut juga ni. Nah, hari ni nak kecek hal COVID-19, hal-hal vaksin sikit Bomo. Bomo ni Bomo royak dah kata kajian doktor tu bab-bab vaksin ni kita kecek boleh. Tapi kita duk kecek ngai tak tahu. Dan hari ni nak bawa mu kecek kita tahu sikit lah. Katanya vaksin yang duk panggil pun kangkian. Ataupun orang panggil pun. Pasang pergi pocok. Duk takut tak usah pocok sebab ada satu sebab. Sebab besar sangat ni. Sebab mana? Kalau sudut dengan orang kapun duk royak tu. Pocok dah. Kita takut dia mapak weh. Takut jadi amal put weh. Takut tak boleh bangun. Anak kita ramah. Banyak soal yang sudut dengar Bomo dia. Bomo boleh wira perjelasan ni. Lagu mana? Buku dia vaksin ni dah. Dia tiap-tiap bahagian ada guna tu. Dia ada nak jadi racung dah pengar kita. Dia tiap-tiap mana atau kita tahu. Bukan dia kita baru tahu dah. Kita tahu ada pada mai lama-lama dah. Bukan besar. Dia asal lagi dah. Faham penyakit COVID pun, di lalalan ni pun dia mana kita kata orang penyakit tu nanah hari. Ada nanah hari, ada nanah hari sama dah. Kita pocok vaksin pun tak rajin cukup. Kalau kita nak utuk nak itu mana tak kum penyakit boleh dalam tiga wilayah kita ni dah. Dia nak kita tahu sikit lagi kata di lalalan ni tu ada orang sakit hok kena tolong nyawa. Penyakit COVID tu di hospital tani lah ni tu ada 4 orang lagi kena tolong nyawa ni lah ni. Saat je sekali. Saat je ada 4 orang. Bahawa kena pakai oksigen saja 10 orang lebih lagi. Nak buat oksigen tak boleh. Mana kata penyakit tu duduk pergi tapi kita tak khabar, tak tahu. Mana ada berita dia tak supos dia dah. Tak supos dia. Sampailah tu kita kena pakat-pakat kita. Mari tengok kata kelebihan pada orang cocok vaksin tu ataupun vaksin tu hak kita mesti cocok lepas medah tu. Dalam dekat 2 tahun ni dah. Berapa jiha dia ada tu? Kita lepas pada cocok tu, hak dia mau hak jadi tu dia mau jadi apa lama kata hak tak guna dia. Hak tak guna pada vaksin tu dah. Di negeri Sian ni kita apa hak kita mesti cocok di negeri Sian ni dia ada 5 nama 5 jiha dah, 5 brand dah. Di wilayah kita apa sport tu juga dah. Sinovac, AstraZeneca dah.
Sinopharm, Pfizer, Moderna dah. Kalau dia kita kira mana kata akan hok biasa, hok hok sikit-sikit, hok sikit-sikit dah. Sebenarnya kata tiap-tiap vaksin tu kita pegu dengan sepunga kita hok jadi mokpok, hok jadi tok dulu dah. Dia kena kena itu berlaku kata dia orang jadi hok mana orang tua dah, orang biasa ada anak tu, semua tu biasa dengan cocok vaksin berlaku dah. Anak-anak demi, anak-anak semua hidung, anak-anak sakit kepala. Kita cocok vaksin, tiap-tiap vaksin pun dia sungguh-sungguh dia apa? Nak support tu juga. Support budak halah. Kita beranak-anak seorang. Ya. Bomak beranak dengan bomo. Ya. Anak besar sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, sabar tahan dua tahun. Dua tahun setengah kena pergi bocok. Nak mengu, nak mengu. Anak bocok pergi kadang-kadang klik main tak demik. Kadang-kadang klik main demik teruk. Kadang-kadang jadi ikut gitu gini atas darah budak atau orang. Lebih kurang lagu tu. Mana kata kita ada apa? Pening pala, sakit pala, berasa nak mutah, mutah dah, berasa tak erok, berasa habis rang, berasa demi sikit-sikit, berasa berasa tak sedap dalam dada dah, berasa lenguh lupuh, berasa akik tangih tak leh. Mana kata akan hok ni tu, mana tu biasa je, biasa. Dalam sehari dua hari, dia ada dia tu, dah itu senang berlaku, siap berlaku, siap berlaku, habis dengan sendiri dia. Tika ya dia jadi lagu tu sebab boleh jadi kata sebab ubat hidup belawai yang tubuh kita tak apa? Dia tak panggil belawai tak. Mana kata tubuh badan kita tu dia pergi buat, pergi buat itu dia teralih. Mana kata okay, tak kena, benar tak kena, benar tak kena tubuh ya. Benar tak kena. Sebab benar tak kena tu jadi ia menyakit juga. Mana ia menyakit, kita pergi buat ia tak jadi menyakit masuk tubuh badan kita tu. Ha, bawa masuk tu mana atas menganup gocah duduk dalam tubuh badan kita dia ha nak buat gulawe sakit urat tu dia buat gulawe dia dah gulawe mana tu kita ada jadi akan sikit-sikit tu mana kata biasa biasa dah. Lepas tu kalau tanya kata cocok vaksin tu ada kedak hak jadi teruk dah jadi teruk dalam komun hak semua hak dalam seluruh dunia ni dah dia kita tengokkan gaji dah kata tu hak teruk-teruk dah hak teruk mana kata kita Allah hai siapa cok tu tak khabar tu dah banyak mana. Lepas tu hak menyakit sepengat kena urat darah dalam kepala tu dia darah tak pergi di kepala tak berlari tak berlari ataupun dia huacai aksep dia ni dia panggil dia panggil itu kita aloh hair hok teruk sekali teruk, teruk sekali dia ya deh lepas pada kita cocok vaksin di dia ada komun nak mari di mula-mula dia mengagi ya kita cocok vaksin di dunia hok dunia ni dah hok berisah hok dia buat vaksin ni dah dia masalah kita aloh hair hok teruk dah dengan kita pair dah. Kita menjadi wajah yang aktif. Jadi darah gili pala di otak tu tak berlayar dah. Dia duduk dalam 3 sampai 7 orang pada kita cocok 100,000 dos mana tahu 100,000 orang dah. Dia ada teruk tu dalam 3 orang sampai 7 orang. Tapi nya kata kita kalau kata kita di pesak wilayah sekali lagi dah. Kita tengok ringan tapi di pesak mana atau hak kucing chan kita tengok sekali lagi perawat hak orang sakit ni dah sungguh-sungguhnya dia hak jadi hak teruk tu dalam seorang yang kita cakap pada 100,000 dos tu mana kata iaitu mana kata hak jadi akan kangking hak teruk-teruk mengalah hair jadi wajai darah tak pergi pala ke otak tu mana kata tanya je lah kita kaji je dia tu dah. Ni kalau ngikut kaji ye hok bomo doktor lah dah. Mana kata kalau kita padu itu kita padu padu dengan chanati hok dalam tiga wilayah chanati hok cocok lah ni chanati tu bukan cocok jangan dua jangan dah. Chanati tu semua tu kita cocok vaksin tu jagonya pak belaka dah. Ya pada. Dalam setiap cawak dalam 10,000 orang lebih kita cocok dah. Mana kata dalam tiga cawak ni banyak pada 30,000 orang dah. Cocok 90% dah pak jarum. Tak ada siapa jadi apa lagi. Tak ada siapa tak ada siapa sangat kena kaki tangan nak kita leh dah. Tak ada siapa jadi huacai kata siapa teruk kau tumpuk ni terus jalan tu dah. Ya. Mana kata alhamdulillah hok cocok 98% dalam 30,000 orang ni pak jarum dah tu tak ada siapa jadi menyakit hok teruk lagi. Ya. Maksudnya kalau kita dok teruk dengar dalam berita ni bunyi sepo takut bih dah.
Sepengat orang jadi setiap dunia dah lah. Tak naik kereta motor lah. Sebab pun naik kereta balik juga lah. Tak ada pihak nak naik kereta. Tapi bakal beli kereta lah kan lah ni dah. Lebih kurang gitu lah. Sebab kereta tayar pak. Tak naik dah motor. Dia mau naik motor balik lah. Tapi akak beli motor lah ke buat apa lah. Sebabnya sikit ya dalam ramah-ramah tu nak naik balik tu. Dia kena belajar kena, dulu, kena ngerti dulu lah. Sebab tu rata kita kena mengaji lah. Hal nyakit nak tanya bomo. Hal lain, hal kecil hanya kasut tak apa lah. Kita mari sikit lagi lah bomo dah. Berkaitan dengan cocok dah. Lepas tu vaksin dalam budak bak sekolah nak buka nak ke mana cerita ni mama ni. Satu masalah juga lah kapal kita diri ni. Ya, itu belum pada ni tu kita cocok pada budak umur 12 tahun nak pergi dah. Dah learning tu makna kata 80-90% dah lah. Itu hak cocok budak 12 tahun nak pergi tu. Lepas tu je sebabnya budak 12 tahun nak pergi tu, sampai 18 tu dia pakai vaksin support dengan orang tua. Dia jenis tular. Jenis satu jenis tular. Duanya kita cocok sepengar kata kalau cocok orang tua satu sisi ke, dia pun satu sisi dia supo. Dengan jiho dengan banyak mana cocok dia supo nah. Pahlani tu mengaji dia baru ni kita boleh cocok pada dalam budak umur 5 tahun sampai 11 tahun 11 bulan dah. Kena cocok hak vaksin jiho tular je tapi dia kita cocok tu dia tak supo. Itu banyak sikit tu. Ubat tu. Masuk dalam budak bukan atas pocok orang tua. Dua ecih ubat. Dah. Maknanya budak umur sikit kau kurang. Kena dah. Dia budak ni dia sepon dengan kata dia kita cocok sikit pun. Dia mudah itu. Dia mudah jadi itu. Mana kata seks tubuh badan dia mudah jadi belawe. Mana kata gagah. Nak pergi lawe menyakit boleh dah. Orang tua ni makin belakang dah rumah dah. Ya. Apa sayur apa pak gapo ada racun tak racun. Umur banyak kau banyak. Bukan tak kau umur banyak kau gagah. Sebab kau umur banyak kau makin. Rakyat wala kita masa itu duk makin kosir. Tak lupa makin tu dah. Budak itu tak ada sebab lagi dia. Dia itu berwarna pun dia cuci ke dah. Jumlah ubat sikit je dah. Dia jenis manusia ni mengaji dia kita je budak naik pada umur siapa itu 18 tahun tu dia tengah duduk tubuh badan kita duk buat serba-serbi kita tinggi kita panjang kita serba-serbi tengah ada kemeh kalau ni pun kaya tengah duduk ada kemeh ya tak suk dia lagi mana kata kita cocok vaksin pun sikit pun dia guna dah pada budak tu dah. Itulah lalai-lalai budak kita orang kita fikir banyak fikir dulu tak. Lepas tu vaksin hak budak leluh ni dia tak ada pakai vaksin hak sedia dok kita pergi bagi dok dia buat pada mari di tempat buat dia untuk budak suku-suku mari dia tak supo jebur back line tempat katuk back line dah dia hantar mari semula. Sampai jamai lani tu duduk tengah-tengah sipir kita dah nak cocok budak umur 5 tahun sampai 11 tahun 11 bulan dah. Bukan kata vaksin hak tak habis baru ni kali. Dak. Vaksin hak baru buat. Ya, baru buat. Kau untuk budak. Maknanya ya wak sesuai dah lah kira kata pada geng budak kena dengan budak dah. Ya bomo pun tak ada dah cocok kok si kau dek aku dah. Nyamuk orang so ni bukan boleh beli dah. Sebab tu lah kita kena ambil tahu sikit sebanyak dah. Hari ni perlu yang baik dah bomo boleh with tahu sikit sebanyak. Lepas tu tengok kadang dia hari ni tu bomo berkaitan dengan sekolah pula. Gimana tu boleh buka kena buat lagu mana with orang kapu pahal sikit eh. Rasa pun tak pergi sekali mana lagi tu kerung dengan sekolah-sekolah dengan budak-budak dengan semua hal lah. Kita wijil lah sikit kalau boleh bermawi. Kalau masa kita tanya kata Gena kena cocok vaksin dekat budak halus. Budak pergi sekolah hati. Dia sungguh-sungguh dia tu budak tu jadi COVID tu dia jadi teruk tu sikit pada orang tua. Tapi dia teruk ke tak teruk? Mati ke tak mati? Tapi dia tak teruk pada orang tua dah. Duanya kita cocok sikit pun dia guna dah dalam budak dah. Kita tak nak pakai vaksin banyak dah. Yang tiga tu budak ni kita pergi hantar di sekolah lah. Dia tak sebab tua. Dia main, dia apa tak tahu rumah siapa. Dia mana tu, capur dia tu tak tahu perangai budak. Kita nak kum tak boleh langsung. Pakai mes katik, dok katik. Ini mana tu, di budak tu dia bahaya sekali dah.
Lepas tu nya budak tu dia pergi duduk dia tu dia main dia apa dia gurau dia apa tu mana tu penyakit tu mudah tagi mungku mari dah. Lepas tu hok itu untuk guna sekali mana tu sekolah kita tu kalau cocok tak kalau kita cocok vaksin mana tu ada atau nak boleh buka dah. Mana tu budak tagi mengaji ni dia ponsel banyak pada kita budak gi mengaji. Mak pak berali hok di rumah tu tahu dah kata duduk di rumah ngaji dengan ngaji di rumah sekolah ni dia tak serupa lah. Mana kita hak tulah sabik kita nak pakak-pakak minta kata hatta anak lah pergi cocok vaksin ke dia. Mana kata dia apa pergi terima penyakit tu di rumah sekolah. Ada satu hari kan dia waklik di rumah hak tua tok kita tu dah hak dalam rumah tu dekat penyakit juga kalau dia dah gitu baik luar rumah tu. Ni sebut atau saat ni bawa sebut atau budak kalau dia tak pocok dia pergi main sama dia kita nak jaga tak boleh nak kum tak boleh nah. Ayah jaga. Payah nak jaga. Dia pergi main makan lah. Ya. Dia kelek pergi rumah. Rumah dia ada tok ada nenek dia tu. Orang panggil apa? Klum siang. Hok sun pek dah. Dia mau ni ke mana pula bawa jadi dua pihak ni budak satu ha kita kena ada cocok vaksin. Budak tak cocok siang pada orang tua di rumah. Tok ya tu. Tok tak cocok siang pada budak. Dua-dua ni ya gimana hari ni gila gimana. Jadi bomo nak we pendapat gua mana tak bunyi dak takut ni orang tua berumur banyak takut kita dah nyakit dah. Nak bocok lagi pula kau teruk. Kita nak mati dah belah mati ngat tak cocok. Ha ni biasa dengar ni bomo sebab kita ni dok kerja turun kampung ah. Jadi orang kampung dok kecek gini kita kadang-kadang berasa tak sedap dengar kot nak penjelasan pun tak berani muka tak ada bomo. Nak bomo sendiri dah we. Nah. Dia kita mana kata kita nak tohik kata kita sore jadi dah. Dia tak jadi gitulah. Sebab pia kita jadi COVID nak kalau kita jadi dah. Satu ya, susah tak kena kira dah. Susah kita. Pergi rumah hospital tu, boleh tu tak kena kira dah. Orang tunggu orang apa, dia tak leh dah. Bomo tak we takut jaket ke benda itu, takut teruk, takut kotor kot ni dah. Kalau orang tua yang ada COVID ni, kita hospital bomo tak jaga lah. Tak jaga. Ha, teriak ngemuk an cucu ya. Mana kata kita susah pada kita cocok sikit sangat ya. Kita duduk rumah seni-seni dah. Mana kata kalau jadi dah. Lepas duanya, kita jadi dah tu dia teruk pada orang muda betul ada hak ni lah mudah itu celepung dah hak mati tu dah 70% dah mai dia umur banyak dah lepas pada tu nya jadi orang ada kencing manis orang ada darah tinggi orang bekas terkena orang menyakit celepung mana tu hak mati tu banyak kan orang ada menyakit ni sabik lebuh homo ni kena jaga kepada adik kakak kita hak tua hak ada penyakit dalam tubuh badan kita. Mana kata kita ada tubuh badan kita ada penyakit dah tu dah. Kalau dia kena jadi COVID ke teruk tu teruk benar-benar. Mudah teruk. Lipat ganda. Yeah. Kalau kita tak ada penyakit hingga lagi. Kita ada penyakit tak cocok pula. Boleh jadi keteruk sebab vaksinnya COVID ni nyakit hok berjakit. Kena ada. Kena cita kita nak paham molek tu. Vaksin untuk penyakit yang berjakit. Bukan kata vaksin untuk penyakit hok tak berjakit. Nah kita bukan supo nyakit lain dak. Ya COVID tu hatam apa dunia ke zaman. Nak terima situ so patut kita kena terima seandainya apa yang berlaku dah. Patut bomo nak ke mana ni bomo? Apabila sebut atau demo dok usin dok. Oh dah dengar tetan ni bomo ya ada sana kalau tak cocok ke tu. Patut orang nak jaga hospital tu tak boleh. Lepas pada pocok vaksin tu bomo ada nak we come ni nak we demo patibat tu lagu mana dok di segi pun kan kia hok teruk tu. Dia ada gini. Dia kalau bahasa dia Allah hair tu, dia Allah hair selalu dah. Tak payah bomo dah. Dalam setengah je tu dia panggil Allah hair runreng tu, bomo sabik itu lepas pada cocok vaksin tu, bomo jaga boleh 15-30 minit tengok jadi. Golek dia kalau bahasa tak ada jadi tu 99% lah. Tak ada siapa pergi klik rumah tu, jadi kok tu kok ni dah. Yang keduanya kalau bahasa hok nyakit hok lain mana tu hok kata jadi ukat nak jadi wacai dah ukat nak jadi sepengata terkena tu dah ke klik rumah tu dia subi tu ada ubat lah ada ubat lah kata kita klik vaksin dah 44 je tu bahasa penimpala bahasa kaki tangan nak bergerak tak leh tu kita panggil hospital mai mek itu pergi duduk hospital lah ni tu kita pesak kita wih ubat tu tak ada siapa jadi mana kata jadi terkena
jadi tawon tak? Kelik mai belakang. Maksudnya kalau kita pocok dah 30 minit lepas ada pocok tak jadi gapo tu dak dah. Ya, boleh kata kaji ya bomo tak ada hair, tak ada hair kuat. Tak ada hair kuat dah. Alah biasa tu biasalah dah letak alah hair kuat siapa ke ama pak kita dak skor tu lah. So, pahala kita kelik gedah jadi gitu gini. Kita kena cepat ayat bomo. Situ. Habis pocok dah kelik mai teruk kena gi pak bomo mula lah yo pada pocok itu. Yo gi ukah pulaklah dah. Sebab tu kena beringah ni sorang. Serasa ni satu cara untuk boleh ukah masalah takut pun kangkir ataupun orang panggil kesel hok teruk pada biasa. Hok kita dok royak nah. Ni nampak asa pun gambar sikit sebanyak bomo dah. Patu sebagai sebelum akhir rancangan untuk hari ni tu bomo ada nak kirim apa dak kepada pendengar peminat itu dok ikuti rancangan lama rumah kita ni. Ya. Dua kali ada satunya jamelan ni tu COVID tu dia ada kata tak habis. Kita kena duduk dalam COVID. Lepas tu di tempat mana pihak kita nak pergi kita ada di rumah tu molek sekalinya kita kena pakai mask lah semua-semua dah. Duanya kita basuh tangan dah. Yang ketiganya kita hak duduk ujah pada dia malah yang tak kenal. Hak tak kenal mana. Kita pergi kedai kopi, kita pergi berjalan, kita masuk becung mana tu. Mana tu? Tempat pisau tu tu ayo angin dia katuk. Buat angin dia katuk tu dia penyakit ni tu dia mana kena sangat dah. Satu buku kita nak untuk cara diri dah. Yang kedua pula tu mari-marilah kalau kita pocok vaksin tu belaka dah boleh 70% tutai wilayah kita dah. Tanin naro jalan dah. Mana kata kita ada pagar. Buat ada pagar tu penyakit dia tak mari. Buat dia habis tu dia tak mari dah lah. Dia tak masuk dalam kampung kita. Kalau kita ada setiap orang tu mana kata ada pagar. Pungkungkan itu panggil tu. Okay. Ya, ada pagar. Lepas tu buat kita jadi ada pagar tiap-tiap orang ada pagar tu ada kata setahun dua tahun kita tu boleh seni. Kita boleh pakai mana kita duduk pun sepenggan biasa dah. InsyaAllah dah. InsyaAllah. Terima kasih pada Mama masa tak izin dah. Ya. Tapi masa tak habis lagi nak tanya Mama tak puas weh kecik ambo Mama dah. Kau kecik kau boleh ilmu dah. Masa pun nak sikit lagi. InsyaAllah semula nak jemput Mama mai kecik lagi dalam rancangan selamat rumah kita insyaAllah dah. Terima kasih Mama hari ni dah untuk rancangan ni dan insyaAllah kita akan ada lagi masa lain pula dah. Untuk hari ni terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih pada pendengar semua sudi bersama, sudi bertemih dengan Suh dalam rancangan Selamat Rumah Kita hari ini. Dan tak lupa juga ucap ribu terima kasih kepada Dr. Rusta Sarleh, seorang doktor yang kijau berat lah kita kira tu. Walaupun hayo bomo kena kijau lah, kijau dia dah. Bukan orang kita, bukan saja jadi tugas tu satu saja. Dia tak ada hati nak perubat, perubat ikut say gitu lah. Tapi dia ada hati ni yang buat lebih pada nanti, dia panggil. Tengan makuan nanti, tambut batu yang makuan nanti. Wak kerja lebih pada tugas eh. Wajibnya ni, tapi wak lebih pada wajib. Gapa nak panggil ni, kemak lah dia panggil ni. Sebab lebih pada wajib ni. Jadi, bak-bak bomo kecek untuk rancangan hari ni ni, kalau kita dengar tu, ia setuh banyak karo. Khususnya, banding dah. Kau kita nampak ujelah kata bak-bak vaksin yang kita dah takut tu. Takut sebab apa. Hidup berlaku sungguh berapa persen. Persen-persen maknanya kaji dia dah. Satu, dua, tiga kita bila dah. Hak jadi selera ni kalau umit ubat dia jadi banyak ni. Bama ukur kita nampak jelah dah. Nah. Lepas tu bak-bak apa lagi. Bak-bak khas kolok anak kita. Kita di hari ni berasa ramah dah sudut dengan kawan ibu kita ni. Nak jadi kerus dia. Diri dah jadi po'o dah pun dah jana. Tapi po'o pun jadi po'o balah lebih ngak abah nak kan sakit kepala anak lagi sakit kepala nak buat kerja air lagi dah banyak kali kau sakit nama bukan duk COVID saja duk migrain tambah pula sebab tu lah kita jangan duk tambah nyakit lain pada hak ni je. Jadi nak pada hak ni kena urus ciwi itu hidup kita nak buat lagu mana we cepat boleh buka sekolah we derah buka dia derah buka sekolah anak kita pergi sekolah kita senih dah hati anak kita boleh dapat ilmu ngaji masa depan anak kau tua. Ya kau besar, kau tua panggil. Kita pun kau tua, anak pun kau besar. Ilmu tak ada. Nak buat mana? Nah, bimbang tahun ni dia kau. Tapi bomo royak kata kaji ye doktor, kaji ye soboko, kaji ye hok pehok yang berkena dalam negeri, setiap negeri saat itu, ya nak buka cara rasmi tak boleh. Kalau tak lepas atur dia, cara dia, kewajib pepo. Kalau dia lepas, jadi rana-rana orang kampung rakyat tu, pihak nak tanggungjawab. Nah, kita nak tanggungjawab orang semua ni.
dah. You kaji tanggungjawab. Sebab tu you kena tubik hukum pakat. Nah, kita hukum pakat lah kampung kita lah rumah kita ni. Pakat-pakat gi pocok. Tak ada nak seru kata utuk apa. Nak seru utuk wik nak kita boleh mengaji tu. Supaya bawa meroyak saat ni tu. Nah, tapi kaji ye lagu mana. Wapa kena pocok. Wapa pesen lagu mana. InsyaAllah sikit lagi kita nak jemput bawa mekecek sikit hari ni. Nah, we jelah lagi pada hari ni. Nah, we tahu kata wapa sebab apa lagu mana. Nah, ya setahu dah sikit sebanyak saat ni bawa mepung. Katanya pocok dalam budak. Kaji ye sebab apa. Waksin hak pocok saat ni tu. Ya kau siap dah. Ya bilis siap dah. Karanti kata selamat insyaAllah. Telah kirimnya Kak Su untuk rancangan selamat rumah kita dah. Rancangan ni nak buka minda, buka hati, buka luah peluang kepada kita. Bukan nak we percaya tapi nak pakat-pakat fikir. Itu adalah episod ataupun masa kita buala kita antara orang yang tahu. Tak kira bomo, tak kira email, tak kira orang yang pengalaman betul. Nah, jadi kirim dalam rancangan kita sebagai akhir rancangan ni. Hidup kita kena selamat. Rumah kita kena selamat. Nah, hidup kena sehat, rumah kena selamat, kampung kita mesti kena ambil insyaAllah. Nah, untuk hari ini dalam rancangan ni, saya Aisyah Timung ataupun Kak Su minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada stesen radio ini dan jaringan bersama 10 stesen radio dalam wilayah selatan yang keluar udara rancangan Selamat Rumah Kita. Dan rancangan ini dapat bekerjasama dengan Semenang Sengse Melak Berikan Wisyakan Maaf Petani. Pendengar rancangan ini boleh hubungi di nombor telefon 065-893-1064 ataupun hubungi melalui Facebook page Semenang Sengse Melak Berikan Wisyakan. Hidup kita sihat, rumah kita selamat, kampung kita aman. Jangan lupa rancangan Selamat Rumah Kita.